used to bite my tongue and hold my breath. Scared to rock the boat and make a mess. So I sit quietly, agree politely. I guess that I forgot I had a choice. I let you push me past the breaking point. I stood for nothing, so I fell for everything. You held me down, but I got up. Get ready, brushing off the dust. You hear my voice, you hear that sound. Like thunder gonna shake the ground. You held me down. Mas Devi, mendekat tombolnya. Kamu berapa? 10 tahun. 10 tahun? Iya. Wow. Wow. 10 tahun? 10 tahun udah kayak gitu ya? Gak tahu ya apa yang bikin tadi Papa Baby sampai berbalik gitu ya. Padahal gak lihat. Tapi kayaknya dari suara kamu, kamu cukup mumpuni untuk punya musikalitas seperti ini ya di umur kamu. Dan ini jelas sesuatu dan hal yang bagus buat kamu. Kamu main gitar juga ya? Iya. Belajar atau les atau belajar sendiri? Les. Oh, les. Oh. Ya, jelas ya kalau Papa Baby lihat di sini di The Voice Kids Indonesia ini kamu sesuatu lagi nih. Ya, artinya di umur kamu yang 10 tahun kamu menguasai instrumen dan sambil nyanyi lagi. Makasih. Mm-mm. Ini juga bahaya nih, bisa nyolong momen nih. Gitu loh, kalau kamu ada di tim Papa Baby sayang. Oh gitu. Kamu keren banget sih sayang. Ini namanya siapa? Karissa. Karissa, umurnya baru 10 tahun? Iya. Suaranya udah roaring kayak gitu ya. Makasih. Gimana? Ajarin dong. Gimana? I got the eye of the tiger, the fire. Dancing through the fire, 'cause I am a champion, and you're gonna hear me roar louder, louder than the lion, 'cause I am a champion, and you're gonna hear me roar. Hebat banget kamu. Asik. Kita bisa sama-sama roar. Oh, if you are with my team tonight. Gimana tuh Coach Baby? Ini beratnya kalau Agnes muter ini. Coach bisa dengar ya, kamu ini pasti sudah sangat terbiasa ada di atas panggung kayaknya. Santai banget. Santai ya. Banget soalnya kamu sudah sering manggung? Iya, udah sering. Udah sering ya? Sudah berapa kali? Lebih dari 10 kali? Dari kecil sih, dari kota. Dari kecil ya? Kamu terdengar sangat santai sekali di atas panggung dan itu adalah poin plusnya. Kamu sangat luar biasa.
Hari ini Coach Baby dan Coach Agnes sudah memutar kursinya buat kamu. Ini dua-duanya coach yang sangat luar biasa. Kalau kamu mau roar, roar sama yang ini. Tapi kalau kamu mau... Yang roar sama yang itu. Ayo, Coach. Coach Agnes Mo. Coach Tulus, ini gitarnya lebih gede dari badan kamu loh sayang. Keren. Ini boleh dibawa dipikir-pikir lagi di situ. Gak bisa. Gak ada aturan kayak gitu. Coach Baby, ntar aku aja yang pakai, gak apa-apa. Ntar aku aja yang pakai. Thank you sayangnya, ya. Keren banget. Mana ada pikir-pikir lagi. Oh kamu temen anakku ini. Oke. Loh kok kamu milih Coach Agnes sih? Takut soalnya. Enggak, gak apa-apa, bener kok. Bagus. Iya. Ntar galak. Gino, gak mau dipikirin dulu. Mana ada pikir-pikir lagi. Bagus loh. Pikir-pikir lagi. Jual murah deh. Cause she is with my team tonight. Dia masuk tim Roar. Untuk Indonesia gila. Mana ada pikir-pikir lagi Coach Baby. Wah anak gua nih kacau nih. Gak di brainwash dari sana. Pikir-pikir lagi. Tata, kami ini jadi. Inilah keluarga macan. Oh. Hey, selamat Tiger. You are the champion tonight bersama Coach Agnes Mo. Kenapa memilih Coach Agnes Mo? Katanya mau Coach Baby. Karena dia itu... Tadi kerayu atau gimana? Dia kayak lebih... aku butuhin sih. Oh, kamu membutuhkan Coach Agnes ya? Wah luar biasa. Saya mau belajar teknik-tekniknya. Wah, ini kayaknya udah ngerti banget nih dia mau gimana. Sukses untuk kamu sayangnya. Terima kasih. Berikutnya ya, silakan. Terima kasih mama, papa. Topinya dong liatin dulu dong. Kasih lihat. Pakai pak, sambil dipegang. Terima kasih. Hey guys. Udah pada subscribe belum? Kalau belum, buruan subscribe ya di sini. Biar nggak ketinggalan nonton penampilan-penampilan keren di tim Agnes Mo. Tonton juga video lainnya dengan klik next video playlist di sini. Jangan lupa tinggalin komen, like, atau share videonya ke teman-teman kamu. Dah.